Halo semua, hari ini aku akan buat popcorn. Nih, udah ada di depan kita, aku akan tunjukin cara buatnya ya. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe. Nah, untuk teman-teman, kita perlu siapkan bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya, silahkan di screenshot. Mari kita mulai. Pertama, kita masukkan jagungnya kepada kuali yang sudah dipanaskan. Apinya kecil aja ya. Lalu kemudian kita aduk-aduk. Kita persiapkan garam, ambil 1 sendok, lalu diaduk sampai rata ya garamnya. Kemudian mentega kira-kira 2 sendok ya. Tuh. Lalu diaduk lagi. Kemudian kita siapkan minyak goreng yang akan kita tambahkan pada jagung ini. 3 sendok makan ya. Tuangkan saja. Lalu kita mulai aduk. Usahakan posisi jagungnya merata. Lalu kita persiapkan tutupnya dan kita tunggu ya kalau sudah ditutup seperti ini. Dijamin teman-teman popcornnya nanti akan gurih dan benar-benar garing gitu. Kita tutup dan kita tunggu. Tuh udah pada meletup dia. Seru banget loh prosesnya ini. Sampai nanti penuh teflonnya. Nah ini adalah momen dimana kita penasaran banget mau ngintip-ngintip si popcorn ini guys. Jadi kita tuh benar-benar dibuat penasaran gimana sih dia prosesnya dia meletup-meletup. Sesekali pengen ngintip, pengen buka, pengen liatin tuh. Terus kita goyang-goyang ya. Nah, saatnya kita buka tutupnya. Tara! Ini dia, sudah jadi. Wow, masih ada yang meletup. Kan, seru banget guys. Kalau udah seperti ini, saatnya kita matikan kompornya dulu. Nanti kita hidupin lagi dan kita lanjut buat karamel. Nah, teman-teman, kita masukkan gulanya sebanyak 3 sendok makan. Kita tuangkan aja. Lalu kita aduk-aduk lagi. Aduknya sebentar aja ya. Kemudian kita persiapkan untuk masukkan mentega kurang lebih 1 sendok makan takarannya, dicampur dengan gula tadi. Kita aduk bareng. Kemudian kita tambahkan air 3 sendok makan takarannya kurang lebih. Jadi pengalaman aku kalau ngaduk gulanya ini jangan sampai benar-benar kecoklatan. Memang kalau kecoklatan warnanya bagus, tapi rasanya nggak enak. Nah, jadi kalau aku sampai meleleh aja mentega atau margarinnya itu, baru kita persiapkan nanti untuk masukkan si popcorn yang tadi.
Kita tuang popcornnya pada karamel yang kita buat ini, lalu kita aduk-aduk sampai benar-benar meresap dan terasa kering. Nah teman-teman, jangan ragu untuk menuangkan si popcornnya, karena kalau si karamelnya sudah berwarna kecoklatan, itu rasanya udah gak enak banget karena udah kayak pahit-pahit gitu guys. Nah silakan teman-teman coba di rumah bareng keluarga. Lumayan loh buat cemilan sambil nonton YouTube. Buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentarnya. Atau ide apa lagi nih yang bakalan kita coba ya. Kalau ada request, silahkan tinggalkan di jejak kolom komentar. Dan untuk like-nya serta share video ini ke semua media sosial teman-teman. See you next video guys. Bye-bye.